他人を審判するには必ず先に己を審判する。正義のためならたとえ天地が崩れても。齐天大圣到此一游。Hi guys, balik lagi bersama Kilik Gembel, Gembel Pembasmi Sultan. Hari ini hari Senin, sekarang tanggal 15 Maret jam 23.14 ya guys. Tidak terasa waktu telah berlalu cukup lama guys, sejak kita tier terakhir ya. Dan kali ini kita udah langsung tier lagi guys, meskipun waktunya masih sisa 3 hari ya. Wah, ternyata gue bentar lagi guys, udah mau sampai tier raja lagi. Coba lihat di sini, poin gue udah 205 dari 300. Sebentar lagi ya tier raja ya. Sekitar 4, satu kali battle dapat 40, berarti 3 kali plus 2. 5 kali battle lagi gue udah nyampe tier raja lagi guys. Wow. Ternyata cukup ampuh ya ini tim kayak begini ya guys ya. Oke, coba kita lihat lawan pertama kita, DRS LN Hoops. Jadi waktunya tinggal sedikit lagi guys sebelum tutup. Jadi kita mesti buru-buru nih. Oke, kita set di depan Abaddon. Oke, mantul. Gue pakai Ice Beast nomor 1 ya guys, supaya bisa nge-freeze hellnya kalau misalnya hoki. Terus nomor 2 Storm Rage, karena musuh juga yang main Abaddon pasti pakai Storm Rage banyak kan. Sip, Abaddon kena stun, mantul. 3 orang kena stun. Wah, gawat nih. Wings gue jadi bisa lebih cepat dari Herald gue sekarang guys, karena kemarin gue baru nyoba dapetin set Dewa Speed, terus ternyata dapet gelang Romawi 3. Mantul bet, tapi sekarang jadinya Sphinx gue bisa lebih cepat dari Hera gue. Gini mulu ya sekarang lawannya ya. Hell, Nidhogg, Abaddon, Amon, Oracle. Kalau nggak pakai Amon, pakai Raphael. Udah gitu-gitu aja lawannya sekarang. Udah mulai masuk tahap dimana semua orang udah mulai pakai Light Dark ya guys. Oke, okay, mantul, Amon kena silent. Jangan mati, jangan mati. Oke, okay, mantul. Jangan keluar crit, mantul. Ayo agak cepat dikit, waktu sisa 13 menit. Kita masih harus battle berapa kali gitu. 3 plus 1 2 3. Kita masih mesti battle 5 kali lagi. Oke, harusnya udah menang ya. Oke, tanpa terasa juga waktu sudah berlalu cukup lama. Kemarin ada yang komen ya, subscriber gue ternyata udah nyampe 2000 guys. Wow, nggak perhatiin sih guys. Gue udah nggak perhatiin dulu. Pas perhatiin banget itu pas awal-awal ya. Pas awal-awal baru mulai channel YouTube-nya gitu, perhatiin dia hari, wah subscriber naik 10, wah naik 5, naik 20, naik 15. Wah perhatiin, tapi mulai ke belakang mulai nggak perhatiin guys, karena ekspektasinya mulai menurun ya, karena yang main idol, yang main Elora itu nggak sebanyak itu ya guys ya, apalagi yang ngomong bahasa Indo. Oke, nah timnya kayak gini lagi guys, sama kayak tadi persis, cuma beda formasi aja. Gini aja terus. Oke, sama elf-nya. Mulai ya, mulai membosankan ya kombinasinya ya. Tapi tunggu tanggal mainnya aja nih, nanti ketika orang-orang mulai pada dapet Uriel nih. Jadi pada ganti semua nih, gawat deh Uriel. Nah tuh hell-nya kena. Oh gila, sakit banget. Stun. Nggak ada yang kena stun. Aduh, Sphinx-nya nih.
Sekali lagi, aduh. Ya. Wah, ya. Nggak tau ke. Bahaya nih giliran keempatnya. Sakit banget tadi itunya. Critical-nya. Jangan mati, jangan mati. Jangan mati, jangan mati. Sip, 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 mantul. Maksudnya si... di siapa cetus gua taruh di pondok empat aja biar bisa ngilangin tanda matinya si Hell. Ini Sphinx kena freeze lagi, astaga, astaga. Mantul, semuanya kena stun. Tapi Sphinxnya lagi beku. Cepetan lah nih, cepetan event upgrade, astaga. Pengen ganti ini guys, pengen cepet-cepet ganti Venus guys biar nggak kena freeze nya Ice Beast. Wah, Rafael kena stun. Mati kau. Oke, selesai. 3 kali menang lagi ya. 3 kali menang lagi langsung nyampe Tiraja. Oke, jadi seperti yang gue janjikan, di 2000 subscriber kita akan giveaway ya guys. Kita akan giveaway. Oke, jadi di giveaway kali ini gue akan memilih 5 orang pemenang ya guys ya. 3 orang pemenang seperti biasa dapetnya dari clue yang akan gue kasih sepanjang video ini. Nanti kalian tulis hashtag di komentar. Langsung rame nih kolom komentar nih. Oke, dan 2 lagi itu adalah bonus, nanti gue akan kasih tahu ya ketika kita udah mulai undi. Nggak sih, 2 lagi bukan undian sih. 2 lagi udah pasti orangnya siapa. Cuma gue sendiri belum tahu orangnya siapa. Apa coba. Oke. Okay. Ayo buruan. Woi, waktu tinggal dikit woi. Biasa battle lebih cepat kalau kita lagi... kita nggak nonton guys. Jadi kita tunggu di luar battle-nya. Oke, okay, mantul. Yang tadi lagi, astaga. Yang tadi lagi. Kita pakai kayak gini aja. Pan sama Rafael di belakang biar bisa nangkis skill 3-nya Hell. Oke, mantul. Stun. Sip, yang penting Abaddonnya kena stun, gue udah seneng deh. Mati kau, aduh kurang dikit. Sip, mantul. Kurang dikit. Sebenernya sekarang gue lebih takut kalau orang main combo Nidhogg sama Dark Lord guys. Serem abis. Sakit banget, nggak kuat tim gua nahan Nidhogg sama Dark Lord. Aduh, dikit lagi, astaga. Ini apa, Nidhoggnya udah selesai berubah, terus kena silent pula. Dia nggak pakai Raphael. Oke, nggak apa-apa. Mati kau. Duh. Untung nggak keluar bantai. Kalau nggak, mati gua. Oke, clue yang pertama apa? Clue yang pertama untuk dimasukin ke hashtag. Jadi,
nanti ada beberapa hashtag nih guys yang akan gue undi nanti berdasarkan hashtag-hashtag ini ya. Gitu, jadi nanti gue akan undi hashtag pertama, terus nanti gue undi hashtag kedua, dan gue undi hashtag ketiga. Jadi yang pertama hashtagnya itu adalah ini guys, hashtag Bilik Jen Bell. Huruf kecil semua, ya, nggak peduli sih huruf kecil atau gede sih. Yang penting jangan pakai spasi dan jangan typo ya guys ya. Ini untuk yang pertama, Kilik Gembel. Oke, bagus. Oke, kita lanjut nonton. Jangan typo ya guys ya. Jangan typo guys. Nanti nggak keundi. Oke, kita keluar dulu biar cepet. Wah, sisa 5 menit. Masih sisa 3 battle lagi sih. Aduh, nggak keburu lah ini lah. Woi, lama woi. Lama woi. Oke, mantul. Oke, 2 kali menang menuju Tiraja. Apakah kita akan dapat Tiraja? Semoga dapat ya di video kali ini ya. Wah, Spades. Spades. Seinget gue Spades berat dah. Oke, kita taruh Abaddon di belakang. Oke, gini mantul. Lanjut. 4,58 juta ya. Wah, Marashi Blast level 3 pula. Wah, dia lebih cepat dari gue guys. Mampus gue. Oh, enggak deh. Oh iya, gue belum pakai Marashi Blast, lupa. Wah, udah parno duluan. Aduh, kena 4, astaga. Ya, dia kena 3, ya udahlah, nggak ada penyerang. Ayo, bisa. Wah, ini kayaknya battle-nya lumayan lama nih, sisa 4 menit ya. Yuk, wah gila, keras banget tuh. Berasa banget tuh, ini talk-nya tanky banget. Jangan kena stun. Aduh, 2. Stun. Aduh, cuma 1. Wah, gawat dah. Wah, gawat ini. Wah, battle lama nih. Sisa 3 menit. Berarti battle berikutnya kalau misalnya gua gagal, wah, gagal naik tier aja guys kali ini. Kayaknya. Ayo. Aduh, kena stun nih. Rafael kena stun. Aduh. Ya, dia juga kena stun gua sih. Stun. Lagi, stun. Iyalah. Aduh, ngetok dulu gua. Dan gak ada skill 3-nya Rafael. Mati gua. Wah, untung tikel gak keluar. Set lama banget ya battle-nya ya. Sisa 2 menit. Semoga menang. Ini talk-nya gak sakit sih guys. Ini talk-nya gak sakit, cuma keras banget. Wah, gila. Gak keluar-keluar ke tikel gua. Pakai anti crit ya kayaknya ya, sama tubuh dewa kayaknya. Oh enggak, tubuh dewa doang. Tapi kok keras banget ya. Aduh. Astaga, ini nidhogg-nya nih. Woi. Nidhogg-nya itu Abaddon-nya nge-stun mulu woi. Ya sama sih, gue juga nge-stun mulu sih. Sisa, masih 1 menit. Begitu waktunya sisa. Oh, udah habis. Mantul. Lanjut. Oke. Terakhir. Semoga menang. Talent Hoops yang tadi ya. Oke lah. Kalau dilihat dari performa 2 battle terakhir, harusnya ini menang juga ya. Oh ya, lupa si Cetus, maksudnya gue taruh di ronde keempat. Udah lah.
Ayo, ayo, yang cepat, yang cepat. Mati kau. Mati kau. Aduh, kurang dikit. Gila, benar-benar enggak ketemu kombinasi yang menarik ya, guys ya. Dark light, semua dark light semua. Ya, enggak komplain lah, dapat tiraja. Waktunya udah habis dong. Ya, udah habis pas 23.30. Ayo, wajib menang nih, wajib menang nih. Gue kehilangan satu kali nyerang yang cuma bayar 50 game. Just... Oh, 900 ribu. Ampun, bang. Oke, netok dari saya berubah. Mati kau. Wow, oh, stun 4 mantul. Sayang, itunya nggak kena stun. Ya, nggak mati. Oracle saya nggak kena stun. Oh, gak apa-apa cetus di ronde ketiga, baru inget gue, karena ada si Amon ya. Gue lebih takut anti-healnya si Amon dibanding tanda matinya si Hell. Jadi gue taruh di ronde ketiga. Gila nih cetus, penyelamat. Jadi lebih, jadi gak terlalu takut sama si Amon lagi. Anti-healnya si Amon sih, kacau sih. Yuk, abis nih, abis nih. Abis, mati kau. Waduh, bangun lagi. Mati, aduh, itu hell-nya. Mati kau, hell. Mati kau. Aduh, duh. Ya, mati. Ya, gak mati. Set lama banget dah. Oke, sekarang saatnya hashtag kedua ya guys. Nanti kalian masukin dua hashtag ini ya di kolom komentar ya guys. Oke, yang kedua jadinya hashtag pembasmi sultan. Digabung ya guys, pembasmi sultan. Meskipun gue lebih sering dibantai sultan dibandingkan gue membasmi sultan. Oke, jadi masukin dua hashtag yang tadi sama yang pertama ya guys. Jangan typo, jangan pakai spasi. Oke. Oke, mantul. Mantul. Oh, tiraja masih sisa 2 hari. Masih sisa 2 hari, mantul banget sih, mantul banget sih. Mantul banget sih. Nanti kita lihat ya, kita bisa nggak sampai ke Raja Luar Biasa 3. Raja Luar Biasa 3. Belum pernah sih gue sih. Nggak tahu keburu apa enggak. Semoga keburu. Raja Luar Biasa 3. Wah, kita dapetin border ini guys. Kita dapetin border ini ye. Mantul ye. Oke. Oke, sampai sini dulu guys video gue kali ini. Nanti giveaway-nya kemungkinan akan diundinya itu tanggal berapa ya guys? Tanggal 24 kayaknya. Tanggal 24. Pas dengan tanggal gue gajian guys. Aduh, gajian dulu ya guys, baru giveaway ya guys. Miss Queen! Oke. Thank you banget semua udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe biar gue semangat terus bikin konten. Share gue ke temen-temen kalian kalau misalnya ada konten gue yang bermanfaat. Semoga temen-temen kalian atau guild member kalian semakin berkembang dan guild kalian semakin berjaya. Amin. Komen juga di bawah kalau misalnya kalian ada saran, ada kritik, atau gue ada salah langkah, bisa kasih tahu gue, ada salah info, kalian mau request konten, atau ada pertanyaan, silakan komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian belum join grup Discord kita, Gembel United, di sini kita ngomongin banyak tentang Idle Legends dan Elora Street, kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya guys ya, join aja langsung. Dan sebelum gue akhiri video ini, satu lagi guys, satu lagi hint untuk giveaway-nya. Yang terakhir adalah ini ya guys, hashtag giveaway.
tambah 2000 deh. Giveaway 2000, jangan pakai spasi ya guys ya. Oke, jadi masukin 3 hashtag tadi di kolom komentar. Nanti kita akan undi di minggu depan ya, tanggal mungkin tanggal 23 atau 24 tergantung gue gajian kapan. Oke, thank you banget guys semua udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Duh.